بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, an As-Sunabihi an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhuma qala, دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعن لك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار، أو كما قال، حديث صحيح رواية إمام مسلم. daripada As-Sunabihi daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhuma, kata As-Sunabihi, dakhaltu alayh wa huwa fil maut. Kata As-Sunabihi, dia ni tabi'in, dia kata aku masuk ke tempat Ubadah bin As-Samit. Ketika itu Ubadah bin As-Samit dalam saat kritikal, dia nak mati. Fabakaitu, kata As-Sunabihi, bila aku masuk, aku tengok Ubadah bin Samit dalam keadaan dia sedang menghadapi sakarat
menghadapi sakratul maut. Dia masuk, dia tengok Ubadah ni, dia menangis. Faqala mahla. Ubadah bin Samit ni apabila As-Sunabihi mai ziarah dia, ketika dia dekat-dekat nak mati, mai pula mai duk teriak tepi dia. Dia kata dekat As-Sunabihi, dia kata mahla. Tunggu sah. Lima tabki. Pasal apa yang teriak? Fawallahi la in ustushhitu la ashhadanna lak. Ni dalam pada dekat nak mati ni boleh bercakap lagi. Ubadah bin Samit dia kata kepada As-Sunabihi, dia kata kalaulah sekiranya Allah takdir ke aku mati ni mati syahid, kalaulah sekiranya Allah takdirkan aku ni dapat mati syahid, la ashhadanna lak, aku janji dekat hang, aku akan jadi saksi di depan Allah untuk tolong hang di sana esok. Orang mati syahid dia dapat hak untuk menjadi saksi, untuk bagi syafaat kepada orang lain. Ubadah bin As-Samit dia kata kalau sekiranya aku dapat anugerah mati syahid, hang salah seorang, dia kata As-Sunabihi, hang salah seorang yang aku akan sebut nama hang di depan Allah. La in syuffi'tu la ashfa'anna lak. Kalaulah aku tak dapat mati syahid tapi aku dapat jadi salah seorang yang boleh bagi syafaat kepada orang lain. Dia ada beberapa golongan tuan-tuan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang akhirat esok boleh bagi syafaat. Syafaat ni maksud dia pertolongan. Boleh bagi syafaat, boleh bagi pertolongan ke orang lain. Kata Ubadah bin Samit, dia kata kalau aku terpilih untuk jadi orang yang boleh bagi syafaat, boleh tolong orang di hari akhirat esok, hang salah seorang aku akan pilih. Wala in istata'tu la anfa'anna lak. Dia kata As-Sunabihi, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala bagi dekat aku kemampuan, Allah bagi aku jadi orang ada duit, Allah bagi jadi aku ni orang kaya, Allah bagi dekat aku ni ada kedrat, boleh tolong orang, la anfa'anna lak, aku pasti akan bagi manfaat tu dekat hang. Kalau Allah bagi dekat aku duit, aku akan guna duit tu untuk bagi manfaat dekat hang. Kalau Allah bagi dekat aku tenaga, aku akan tolong hang dengan tenaga aku. Summa qala, kemudian kata Ubadah bin Samit ni, dia kata wallahi ma min hadithin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakum fihi khair illa hadathtukumuhu. Dia kata demi Allah, seumur hidup aku tidak ada satu hadis pun yang aku dengar daripada Nabi yang aku rasa hadis itu ada manfaat dekat hampa, melainkan ku cerita habis ke abah. Jenis abang kat kita, kata yang kata sahabat Nabi ni jenis manusia yang tidak sorok ilmu. Dia tahu lima, dia bagi tahu ke orang lima. Dia tahu sepuluh, dia bagi tahu ke orang sepuluh. Banyak mana yang dia tahu, banyak mana ilmu ada kat dia, banyak tu dia akan bagi dekat orang. Dia tidak kedekun ilmu, dia tidak sorok ilmu. Dia kata demi Allah, dia kata selama hidup aku, daripada aku kenal Islam sampai aku hari ni, mana-mana hadis yang aku dengar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku rasa benda tu bagus, benda tu ada manfaat, aku cerita habis dekat hangpa, aku tak simpan. Illa hadisan wahidan, melainkan ada satu hadis aku tak abang lagi. Wa sawfa uhaddithukumuhu al-yawm, hari ini aku nak cerita.
Semua hak aku tahu, aku cerita habis dah. Tapi ada satu lagi aku duk simpan. Aku tak abang. Hari ni aku nak abang. Waqad uhitu bi nafsi. Dan sesungguhnya aku boleh rasa dah ni. Hari ni hari aku dah. Aku dekat dah dengan tarikh mati aku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata aku ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata barang siapa yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, haramallahu alaihi nar, Allah haramkan ke atas dia neraka kekal di dalamnya. Maksudnya siapa yang masih hidup di atas dunia dia ada mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia ada jadi orang Islam, dan sampai hari mati dia, dia tidak batalkan kalimah itu. Dia mati sebagai orang Islam. Walau banyak mana dosa yang dia buat, dia masuk neraka, dia ada harapan masuk syurga. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia pernah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapan itu lesen besar yang menunjuk kata dia orang Islam. Dengan syarat sampai mati dia tidak pernah murtad. Walaupun dia seorang hamba Allah yang asi, yang banyak buat maksiat, tapi dia orang Islam. Dia mati sebagai orang Islam. Kalau dia mati, dia masuk neraka, satu hari dia akan ke syurga. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Pasal apa yang Ubadah bin As-Samit tak habang hadis ni? Pasal dia takut orang yang dengar salah faham. Dia duk ingat kata dia dah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia take for granted Islam yang ada kat dia. Dia ambil mudah Islam yang ada kat dia. Pasal dia kata aku kok mana pun tak apa dah, esok aku ada tempat dalam syurga. Dia takut nak habaq hadis ni. Dia takut orang salah faham bila dia habaq. Tapi menjelang kewafatan dia, menjelang dia nak mati, dia tak boleh. Dia rasa guilty. Dia rasa dia bersalah. Dia rasa dia berdosa dengan Tuhan. Kalau ada satu benda yang dia tak abang dekat kawan-kawannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian mahainya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan rosakkan kalimah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ubadah bin As-Samit. Siapa dia ni? Dia satu sahabat Nabi. Asal orang Madinah. Dia orang Ansar. Orang Madinah daripada suku Khazraj. Kan Ansar asal-asal daripada dua puak. Satu Aus, satu Khazraj. Bila Nabi hijrah, Nabi sampai di Madinah, nombor satu Nabi buat. Nabi kata mula pada hari ini, tidak ada Aus, tidak ada Khazraj. Yang ada ialah Ansar. Pasal apa? Selagi dia ni duk buka kancin baju, duk kata dia Aus. Selagi dia ni duk buka kancin baju, duk kata dia Khazraj. Selagi itu dah duk jadi perang sedara di antara Aus dan Khazraj. Nabi tak mahu benda macam ni. Nabi kata tak mahu ni duk cerita kata aku Aus hang Khazraj, sampai nak jadi bergaduh, sampai nak jadi perang di antara suku kaum. Nabi tak mahu. Nabi kata enough is enough. Sudah-sudahlah duk bergaduh berkelahi ni. Nabi kata tidak ada Aus, tidak ada Khazraj. Yang ada ialah orang Madinah ini dipanggil Ansar. Tapi Ubadah bin As-Samit, dia Ansar daripada suku Khazraj. Satu komander tentera hebat. Ni yang kata Ubadah bin As-Samit ini, dia komander tentera yang hebat. Ketua tentera yang hebat. Masa zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Zaman itu zaman kehebatan dan zaman kegemilangan Ubadah bin As-Samit. Dia di antara 12 orang. Orang Yathrib, orang Madinah
yang awal-awal masuk Islam. 12 orang. Dia salah seorang dalam 12 orang itu. Kalau kita baca hadis cerita tentang Ubadah bin As-Samit ini, dia terkenal sebagai satu orang handsome. Ubadah bin As-Samit ini satu orang handsome, kulit hitam manis. Isteri dia nama Ummu Haram. Dua beradik dengan Ummu Sulaim, mak kepada Anas bin Malik. Maknanya dia mak penekan kepada Anas bin Malik. Nabi sangat merak dekat dia, dekat isteri kepada Ubadah bin Samit yang kata Ummu Haram ini, seperti mana Nabi sangat merak kepada Ummu Sulaim. Nabi sayang dia, depan ni dua-dua. Kita dah baca hadis macam mana Nabi SAW selalu piduk Qailulah, piduk tidur sebelum Zuhur di rumah Ummu Sulaim. Rumah Ummu Haram, rumah Ubadah bin Samit dekat Masjid Quba pun serupa. Kalau Nabi pi Masjid Quba, Nabi akan transit rumah dia. Dalam pada Nabi SAW duk pi rumah dia, rumah Ubadah bin Samit, rumah Ummu Haram ini, pernah sekali Nabi terlena. Bila Nabi jaga, Nabi senyum. Ummu Haram kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah, Tuan senyum pasal apa?" Dia kata, "Aku dapat khabar gembira untuk kamu." Kamu, dia kata dekat Ummu Haram, isteri Ubadah bin Samit ini, dia kata, "Kamu akan mati syahid." Nabi kata. Ternyata apa yang dibagita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kenyataan. Ummu Haram, isteri kepada Ubadah bin As-Samit, mati syahid ketika ikut perang dalam peperangan naik kapal laut. Perempuan, tuan-tuan. Dan sejarah mencatatkan isteri Ubadah bin As-Samit yang nama Ummu Haram ini, perang Badar dia ikut, perang Uhud dia ikut. Satu perempuan yang tidak mau ketinggalan untuk ikut serta di dalam jihad bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ubadah bin As-Samit pernah dihantar oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an untuk nak menakluk Mesir, Egypt. Umar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab hantar Amru bin Al-As sebagai ketua besar untuk pergi dalam usaha untuk nak tawan, untuk nak takluk Mesir. Bila Amru bin Al-As sampai di sana, dia tengok kerajaan yang dok ada di Mesir disupport oleh kerajaan Rom. Dia dok rasa tak makan cekak. Dia minta bantuan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia kata, "Tak cukup ni pasukan kita ni, sebab mereka sangat kuat. Senjata yang mereka miliki sangat hebat." Umar kata, "Tak apa." Umar hantar lagi 4,000 orang. Tiap-tiap 1,000 ada satu komander. Tiap-tiap 1,000 ada satu komander. Salah satu komander itu ialah Ubadah bin As-Samit. Dia sampai di sana, dia dipilih oleh Amru bin Al-As untuk pergi jumpa ni pemerintah Mesir pada masa tu, Muqawqis. Bila dia masuk jumpa saja pemerintah Mesir ini, yang kata Muqawqis ni, dia tengok saja Usam Ubadah bin As-Samit ini, dia tengok saja, dia terus kata dekat pengawal dia, "Buat keluar budak hitam ni," dia kata. Itu dia nak cerita, kata Ubadah bin As-Samit ni dia kulit hitam mana. Muqawqis kata, "Buat keluar ni hak kulit hitam ni, aku tak boleh tengok muka dia." Pasal apa? Pasal penampilan dia sudah cukup menggerunkan musuh. Allah bagi kat dia. Tengok dia tu saja. Tengok orang putih kata appearance. Tengok dia punya appearance saja. Tengok tu ketang lutut. Hebatnya sahabat-sahabat Nabi dulu. Dia dengar Muqawqis suruh perambat dia keluar. Dia langkah pergi ke depan. Dia kata dekat pemerintah Mesir ni, Muqawqis ni, dia kata, "Kalau hang nak suruh aku keluar kerana hang gerun dengan aku,
kerana aku ni hitam, aku nak abadkan hang. Hak duk ada no, lagi hitam pada aku. Ini dialog ni dimuatkan di dalam kitab sejarah. Hang perambat aku keluar pasal apa? Dia kata, pasal aku hitam. Hak duk ada no, lagi hitam pada aku. Hang nak perambat aku keluar pasal apa? Hang gerun dengan aku. Hak duk ada no, lagi gerun daripada aku. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia boleh kata dekat Muqawqis, pemerintah Mesir pada masa itu. Dia kata, aku nak habang dekat hang satu. Kami adalah satu pasukan. Nak cari redha Allah saja. Kami tidak cari lain. Dia kata di depan pemerintah Mesir ni. Kami ini adalah satu pasukan, satu kaum orang Islam yang kami nak cari ini ialah keredaan Allah. Kami tidak cari benda lain. Dia kata, kami adalah satu kaum yang makan nak bagi hilang lapang aja. Dia kata, kami adalah satu kaum dapat selai selimut aja. Kami boleh tidur kerana selimut boleh menghalang kami daripada sejuk malam. Kami adalah satu kaum yang kalau diberikan oncang mah, di waktu kami dapat, di waktu itu kami akan infak kepada orang. Kami tidak akan pandang oncang mah itu. Macam tu punya kalam dia cakap di depan Muqawqis. Muqawqis dengar, dia beralih dekat orang-orang dia. Dia kata dekat orang-orang dia, dia kata, dia ni masuk tadi aku dah takut dah. Aku dengar dia cakap, aku lagi takut dah ni. Dia kata, tuan-tuan, orang Islam zaman tu. Kita hari ni, siapa takut kat kita? Kita hilang kehebatan kerana kita buang Islam. Tu aja cerita dia. Kita hilang hebat pasal kita buang Islam. Pasal kita tidak mau ambil Islam untuk jadi sumber kekuatan kita. Bila kita buang Islam, lebih teruk lagi apabila ada orang Islam hari ini, dia rasa hina dengan Islam yang ada kat dia. Bermulalah kehancuran orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudiannya, di bawah pimpinan Ubadah bin As-Samit, Mesir jatuh ke tangan Islam semasa pemerintahan Sidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia akhirnya wafat pada tahun 34 Hijrah di Baitul Maqdis. Ini kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, ambil pakej umrah ziarah Baitul Maqdis. Umrah ni duk pisah dulu dah. Ambil satu pakej umrah ziarah Baitul Maqdis. Sikit hari ni boleh lagi. Tak tahulah sikit hari lagi si Donald Trump gila ni nak buat apa, kita tak tahu. Sebab dia dah bagi arahan suruh pindah kedutaan Israel mai ke Baitul Maqdis. Ni sikit hari ni dia duk buat gila, dia mula duk cari pasal dengan satu dunia punya orang. Kalau jadi apa yang dia kata ni, dia nak pindahkan pemerintahan, pusat pemerintahan di Israel, buat mai ke Baitul Maqdis, adakah pada masa itu orang Islam masih dibenarkan untuk masuk ke sana ataupun tidak, tak tahu lagi. Tapi kalau kita dapat peluang pijak kaki di bumi Baitul Maqdis, bumi yang ayat Quran yang Syekh Ismail Hashim Kedah duk baca dulu ni. Kita ingat lah, rumah kenuri dulu, sebelum nak start segala calti-calti semua, dia nanti start dengan Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlah. Maha suci Allah, Tuhan yang memperjalankan Nabi Muhammad daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu satu bumi, allazi barakna haulah, yang kami berkati sekitarnya. Sampai di sana, di antara tempat kita ziarah ni, Baitul Maqdis ni, kita akan masuk kawasan makbarah, kawasan kubur-kubur dia. Kita masuk pintu gerbang kawasan kubur tu, tak apa langkah pi sebelah kanan. Itulah kubur Ubadah bin As-Samit.
ada di sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian hebat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mudah-mudahan dia memberi pengajaran kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12. Muka surat 207. Muka surat 207. Bab ma jaa'a annal mu'min ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis bahwasanya orang mukmin itu makan dengan perut yang satu, manakala kafyang dia makan dengan tujuh perut. Tajuk malam ni dia nak cerita, kalau satu orang itu betul-betul mukmin, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, makan dia tidak banyak. Kalau tidak beriman, makan tak ingat dunia. Itu dia nak apa? Okey, saya lagi nanti cerita detail. Ketahuilah saudaraku, setengah daripada orang mukmin itu sikit makannya. Sebab Nabi kadang dalam satu hadis kita jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengah duk cakap, ada sahabat belak. Kan, Nabi tengah duk cakap dalam kuliah Nabi, satu sahabat belak. Nabi kata kat dia apa? Kuffa anha anka jusaak. Nabi kata, "Eh, jaga belak hang tu. Tak boleh nampak kita ni kenyang sangat." Kalau angin tu tak payahlah. Duk main lagu tu. Dia ni kenyang ke apa? Belahak ni tak bagus. Tahan. Bila nak belahak tu tahan. Bagi bunyi pelan-pelan ya. Alhamdulillah lagu tu aja. Malam ni dia nak beritahu kat kita. Dia kata dan setengah mukmin itu dia kata banyak makannya. Tapi ada juga orang Islam beriman kepada Allah selera jenuh. Badan tak besar pun, badan halus ya. Tapi makan ya Allah. Nasi, telur mata, toyo, kicap, tiga pinggan, masya Allah. Badan tak naik, badan duk kecil ya. Tapi tengok lagu habis pinggan, main sepinggan, habis pinggan, main sepinggan macam tu. Ada juga. Ada juga badan duk naik, makan sikit ya. Tapi badan duk naik, punya susah hati. Dia kata, saya makan kontrol. Dia kata, saya makan tengah hari ya. Malam saya tak makan nasi. Boleh tahan ke? Kata, tak makan nasi malam. Alhamdulillah. Habis tu makan apa? Roti telur tiga ya. Tak makan nasi, tapi roti telur tiga. Kuah banjir, dia kata. Oh, memanglah. Nampak? Baik. So, dia kata, maka yang sedikit makan itu dipuji oleh syarak. Dia nak abang tu, siapa yang makan kontrol. Agama kata bagus. Kerana maksud makan itu ialah buat seseorang itu kuat pada ibadah. Itu sebenar tujuan makan ni apa dia? Nak bagi kita ada tenaga, dengan tenaga itu kita boleh beribadah. Itu tujuan betul dia. Ada siapa yang ikut tujuan tu? Ada. Kita sedang belajar. Betul-betul dia kata apa? Betul-betul makan bagi orang Islam ni, makan nak bagi ada kederat, nak bagi ada tenaga. Bila ada tenaga, beribadah. Bukannya maksud makan itu disuruh menurut nafsu, dia kata. Tentu ingat balik mukadimah tasaniyah Ubadah bin As-Samit, dia kata apa di depan Muqawqis pemerintah Mesir? Dia kata apa? Dia kata, kami satu kaum yang makan setakat nak bagi hilang lapang, dia kata. Dia habang di depan pemerintah Mesir. Ni kami ni adalah satu kaum yang bukan kaki makan. Kami makan nak bagi tak lapang aja. Kami satu kaum yang kalau sekiranya dapat selai kain selimut, kami sudah boleh tidur. Kerana selimut itu boleh tahan kami daripada sejuk. Cukup. Kami tak perlu satu bilik tidur mewah, kami tak perlu kepada tilam, kepada sarir yang hebat-hebat, tak ada. Satu kain selimut aja kami boleh tidur. Maknanya kami bukan satu kaum yang ambil besar sangat dengan dunia ni.
Kita baca-baca, dia main macam tu juga. Dia kata orang Islam itu sepatutnya makan bukan ikut nafsu. Diisi perutnya sekira-kira muatnya. Dan seberapa boleh diisinya. Takat tu aja makan. Maka makan yang demikian itu mengajak diri makan banyak. Dia kata kalau sekiranya kita piduk ajak diri kita makan banyak, kita merosakkan diri kita. Dan kita memberi rosak kepada badan kita. Kan orang duk kata, makan untuk hidup ke? Hidup untuk makan. Dia alih perkataan aja. Dia kata saya makan ni abu nak hidup aja. Maknanya makan sikit ke banyak? Kan sikit. Dia ni pula apa? Dia kata saya hidup untuk makan. Opi dia ni. Saya hidup ni untuk makan. Ha, abanglah tang mana sedap sampai. Dan kita pun kalau sekali-sekala nak pergi makan di mana-mana, mau tanya dia. Pasal apa? Pasal dia pakar rojok makan. Kata ni, nak tanya hang ni, makan sedap tahu mana? Dia tanya balik, hang nak makan apa? Ha, tu tu nampak tu kepakaran dia tu. Hang nak makan apa? Kita kata kalau cara-cara nasi Arab, nasi Arab kalau hang nak pergi, dia bagi lima tempat. Dalam lima ni, hak ni best, dia kata. Kalau kita kata kalau hak jenis-jenis tom yam, kalau tom yam ada 10 tempat, tapi dalam 10 ni, tang ni best. Kalau jenis cakwitiaw, cakwitiaw dia ada 5 tempat, dalam 5 ni, tang ni best. Tanya apa pun, janji bak makan, dia tahu. Jangan tanya dia, masjid apa, Alok Merah malam ni siapa mengajar? Oh dia tahu, aku tak ada nak tanya dia. Dia tak tahu macam tu. Pasal apa? Pasal minat dia tu duk datang. Tanya hak mana yang dia minat. Hak dia tak minat, jangan tanya. Dia tak tahu. Satu ustaz punya terkenai di Kedah, jumpa dia, dia panggil abang. Dia tak kenai. Satu ustaz terkenai di Kedah, jumpa orang lain ni semua, Tuan Syekh, Tuan Syekh, Tuan Syekh. Jumpa dia, abang. Dia kata, hang panggil abang, hang tahu tu siapa? Siapa dia? Hantu tu Syekh. Oh tu kah? Alah, dia marah aku bahaya lah. Dia tak kenal orang. Tapi kalau jumpa toki kedai, oh dia kata ini, oh dia ni kedai dia yang yang kudu abang kan, apa roti canai sedap kedai ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia nak cerita kat kita apa? Satu orang yang celik mata fikir makan sampai nak pejam mata tidur fikir makan. Yang ni ugama tak suka. Baik. Kerana makan itu apabila lebih daripada patut, nescaya kurang mencerna ia. Dia kata makan ni kalau terlampau sangat lebih, sistem digest dalam badan kita, sistem penghazaman dalam badan kita tak ada nak hazam. Baru kena nasi Arab, satay masuk pula dah. Ya Allah. Mesin dalammu tak dan. Nak digest satay ni sikit masa kan nak kena duk rolling dia. Murtabak pula masuk. Dia kata orang yang macam ni, sistem mencerna, sistem digest dia teruk buat kerja. Dan memenatkan pekakai hadamnya. Penat ni. Perut dalam ni penat. Azab perut ni kata, awaklah aku ditakdirkan jadi perut dia ni. Teruk buat kerja. Dengan kerana itu, orang yang mukmin yang sikit makan dipuji oleh syarak dan dipelihara ia daripada beberapa penyakit. Orang yang makan kurang ni tak banyak penyakit dia. Berbanding dengan orang yang makan macam-macam benda, risiko untuk kena macam-macam penyakit tinggi. Dan yang makan banyak kerana menurut kesedapan nafsu itu dicela oleh syarak. Istimewa pula orang kafir, banyak makan kerana tiada berkatnya. Dia kata, ha, lebih-lebih lagi orang kafir. Tetapi jangan kata tuan-tuan. Hari ini kalau kita tengok, orang yang paling rajin exercise pagi-pagi orang apa? Cina. Cina. Umur 69, 70, 75 pagi-pagi ni. Kita baru duduk balik masjid subuh, daripada duduk jalan dah. Orang buat kawasan rekreasi, kawasan taman-taman, kawasan apa untuk mereka. Pagi-pagi, gelap-gelap, keluar pindah. Jalan dengan tangan duk gawang. Tengok ada pula satu kumpulan, kalau di belah Pulau Pinang. Ada pula satu kumpulan, ada satu tekong dia pula.
duk ajak tai chi kat depa, lagu duk buat apa slow motion, angkat tangan. Depa lebih jaga kesihatan. Kita ni apa? Yang Islam ni subuh pun tak panggil. Jangan kena pi exercise. Hak bangkit subuh mai sembahyang di masjid, habis-habis sembahyang, roti canai kuah banjir jalan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan tamak dan juga pelahap dan sebagainya, dia kata. Ini perangai orang kafir, dia kata. Dengan gelojoh, dengan pelahap, dengan tamak, sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan kata dia, an ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal al kafir ya'kulu fi sab'ati am'a, itu hadis, wal mu'min ya'kulu fi mi'an wahid, itu hadis dia. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, orang kafir itu makan dengan 7 perut. Dan orang mukmin itu makan dengan perut yang satu. Nabi kata begitu. Baik, kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan Abi Sa'id Al-Khudri dan Basrah Al-Ghifari dan Abi Musa dan Jahjah Al-Ghifari dan Maimunah dan Abdullah bin Amr, dan katanya lagi ini hadis hasan lagi sahih. Banyak sahabat riwayat hadis yang kita baca tak sah, yang kata orang kafir ni makan dengan 7 perut, maksudnya makan banyak tu dia ada 7 oncang perut. Hak makan sikit ni orang Islam, dia kata satu oncang saja dia nak isi. Masalah, dia kata mukmin makan sikit, kafir makan banyak. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, kata dia, an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhafahu dhaifun kafir. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menumpangkan, ada orang, ada tetamu mai rumah Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menumpangkan padanya satu orang tumpangan orang kafir. Dan nampak Nabi, dia bukan sahaja orang Islam, dia Nabi, tapi orang kafir mai rumah dia, dia layan, bagi duduk di rumah dia, bagi makan minum dekat kafir yang main di rumah dia. Islam bukan satu agama yang memusuhi orang kafir. Nabi hijrah pada Mekah ke Madinah. Di Madinah pada masa tu Yahudi punya ramai, Yahudi dengan suku-suku dia, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Bani Qainuqah, ada Bani Nadir, macam-macam suku Yahudi duduk ada di Madinah, dan mereka kafir. Nabi pergi ke Madinah, Nabi tidak cari pasal dengan orang Yahudi. Nabi pergi cari mereka semua, Nabi buat perjanjian dengan mereka. Selagi mana hampa mempertahankan Madinah daripada serangan musuh luang, selagi itu kita kawan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu hari, mai kafir rumah Nabi, Nabi bagi tumpang di rumah dia. Bagi duduk di rumah dia. Nama dia kata Qil Thumamah bin Uthal. Ada kata kapiak ni nama Thumamah bin Uthal. Kata Qil, nama dia Jahjah Al-Ghifari. Ulama hadis tak pasti apa nama kapiak ni yang mai tumpang duk rumah Nabi ni. Dan kata Qil, nama dia Nadrah bin Abi Nadrah Al-Ghifari. Tak tahu, tapi yang pentingnya dia ni kafir mai tumpang duk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin fahulibat fasyariba. Kemudian daripada telah diberi tumpang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bagi makan pada dia. Dah adat dah, bila orang mai tumpang duduk rumah kita, bukan tumpang duduk saja, makan minum dia pun diberi sekali. Eh, dia kafir? Ya, kafir. Nabi bagi tumpang duduk rumah Nabi, Nabi bagi makan pula dekat kafir ni. Maka disuruh baginya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa mai seekor biri-biri.
Nabi nak bagi dia makan, Nabi panggil sahabat, bawa mai kambing biri-biri seekor, bawa mai dekat dia ni, supaya diperah susu biri-biri itu dan diberi minum kepada kapiak yang tumpang ni. Bawa mai fresh mia, bawa mai kambing, perah bagi dia minum lala tu juga. Maka orang pun membawa seekor biri-biri, lalu diperahnya susu biri-biri itu, diberi minum kepada kapiak ini, lalu habis diminumnya. Mai kambing seekor, perah bagi kat dia, dia minum, minum dia langgah sampai habis. Sambung hadis tu, dia kata summa ukhra fasharibahu, summa ukhra fasharibahu hatta syaribah hilab sab'a marat. Kemudian disuruh Nabi SAW perah seekor lagi, buat mai seekor, dia langgah habis. Nabi nampak macam tak kenyang ni, Nabi panggil orang mai hak lain pula seekor lagi, mai perah bagi dia minum lagi, sekali langgah habis. Ay, Nabi kata, panggil orang buat mai seekor lagi, perah bagi dia minum lagi, dia langgah habis. Ay, begitu. Sehinggalah diberikan minum kepada dia, maka diperahkan lalu diberi minum padanya, lagi satu ekor, lagi satu ekor, semuanya habis diminumnya. Kemudian seekor lagi, suruh diperah, diberi minum kepadanya, maka habis juga diminumnya. Sehingga diminum perah 7 ekor biri-biri. Tu dia. Ha, tu dia baru tahu. Panggil-panggil dia mai duduk di rumah, macam tu punya makan. Perah seekor minum tak cukup, seekor tak cukup. 7 ekor bagi dia minum. Habis semua masuk perutnya, dia kata. Selesai. Begitu. Sambung hadis tu, summa asbaha minal ghad fa aslam. Masya-Allah. Fa amara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syah fa hulibat fa syariba hilabaha. Kata hadis tu, kemudian laki-laki kapiak yang tumpang tadi ni keesokan harinya bangkit-bangkit tidur masuk Islam. Allahu akbar. Tentu sebab kata, dia kata dakwah, dakwah yang paling berkesan, dakwah bilhal, dia kata. Dakwah ni ada dua. Satu dia kata dakwah bilisan, cakap. Mai satu orang duk cakap pasal Islam, cakap pasal Islam, itu dakwah bilisan. Satu lagi dia panggil dakwah bilhal, keadaan. Dia tengok orang Islam tu, dia perasa nak masuk Islam. Hak ni susah. Pasal hak duk ada hari ni, orang tak mau ke Islam pasal tengok orang Islam. Tak percaya tak hari ni, orang bukan Islam, dia jadi tak tertarik langsung dengan Islam ni. Pasal apa? Pasal dia meluat tengok orang Islam. Hak duk ada dalam Malaysia ni, orang bukan Islam pun serupa. Dia tengok orang bukan Islam ni, dia... dia kata nasib baik aku tak ada orang Islam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita gagal menampilkan satu Islam yang boleh memikat hati mereka. Kita gagal. Di mana kegagalan kita? Kita tunjuk dekat mereka champion bergaduh orang Islam. Mereka boleh bersatu. Orang Cina tuan-tuan, mereka dewan perniagaan mereka ada final say. Cina, mereka yang power, yang boleh bagi satu arahan yang semua orang dengar, bukan orang politik. Cina yang power, yang bila bagi arahan dengar ni, Dewan Perniagaan. Mereka ada Dewan Perniagaan Pulau Pinang, mereka ada Dewan Perniagaan Malaysia, mereka ada Dewan Perniagaan. Dewan Perniagaan mereka akan buat satu keputusan, turun mai ni, turun mai sampai ke bawah ni, sampai kawan duk goreng kuetiau tepi jalan ni dapat arahan daripada atas, ikut. Mereka punya solidarity, mereka punya perpaduan, mereka punya kesatuan cukup strong. Kita tak boleh. Kita mufti sama mufti bergaduh. Tu saya katalah ustaz haduk dah kat dalam kampung ramai-ramai termasuk saya ni. Mufti yang satu negeri ada seorang pun, mufti negeri A dengan mufti negeri B bergaduh. Satu isu yang boleh berbeza pendapat. Jadi tak boleh.
Itu pendapat. Boleh berbeza. Kalau dia ni kata A, dia ni kata B. Dua-dua pun tak salah. Macam mana Imam Syafi'i kata macam ni, Imam Ahmad bin Hanbal kata macam ni. Imam Syafi'i pun betul. Imam Ahmad bin Hanbal pun betul. Tak ada siapa salah. Dua-dua ni mujtahid dan mereka berijtihad. Tidak sepatutnya orang yang ikut Syafi'i kata Hanbali salah. Tidak sepatutnya orang yang ikut Hanbali kata Syafi'i salah. Tak sepatutnya jadi macam tu. Dan orang hak duk habang perbezaan ni, dia habang saja. Dia jangan memaksa orang ikut apa dia habang. Keadaan jadi kerosot apabila paksa. Kita habang saja. Dalam bab ni Imam Syafi'i kata macam ni, tapi Imam Hanbali kata macam ni. Orang yang dengar pun okey, open, tak ada masalah. Saya nak ikut apa Imam Syafi'i kata. Masya-Allah, tafadhal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda hak tak patut berkelahi, pi jadi berkelahi. Pasal apa? Pasal orang Melayu suka berkelahi. Macam mana depa yang bukan Islam nak tertarik dengan Islam? Kalau Islam yang ditampilkan oleh orang Melayu adalah Islam berkelahi. Depa tengok orang Melayu champion, pusat serenti penuh. Kita berbangga dengan ramainya kita di sana. Macam mana depa nak berasa kagum dengan Islam kalau sekiranya haduk ramai dalam pusat serenti itu orang Islam? Kadang-kadang depa punya fikir, akhirnya dia buat satu kesimpulan, dia kata mesti ada something wrong dengan ajaran Islam. Itu sebab orang Islam ramai pi buat benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jauh berbeza dengan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak payah cakap banyak, keadaan Nabi itu menjadi dakwah kepada mereka. Satu orang kafir yang mai nak tumpang tidur rumah Nabi, boleh? Oh, kalau kita ke mai satu kafir yang mai kata haji tumpang tidur boleh ke? Oh, dah sorry. Tu bas stand tu ambil tidur tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana macam tu punya layanan Nabi dekat dia, sudahlah bagi tidur, bagi minum, sudahlah bagi minum 7 ekor kambing mai susun, duk bagi perah sekok bagi dia sampai dia tak nak minum dah. Nabi bagi dia minum. Malam tu nak tidur, sidai tangan atas kepala, duk fikir, aku satu orang bukan Islam, aku satu orang kafir, macam ni Muhammad layan aku. Fikir tak kesudah dia, lambat cerah aja pergi jumpa Nabi. Ya Muhammad, aslim ni ya Muhammad. Cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, keesokan paginya apa jadi? Kemudian jadilah laki-laki yang tumpang tidung yang kafir itu pada keesokan harinya masuk Islam. Ya, dia kata, maka disuruh baginya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seekor biri-biri. Dah masuk Islam macam biasa. Semalam makan malam 7 ekor. Susu 7 ekor kambing. Ni hak pagi pula, romai seekor dulu. Maka diperah susunya dan diberi minum kepada dia. Maka orang itu pun perah dan minum. Maka diminum ia akan perahan itu sampai habis dia minum. Sekali habis. Summa amara lahu bi ukhra falam yastatimmaha. Kemudian Nabi kata umai sekong lagi. Pasal apa? Pasal semalam 7. Ni baru sekong, Nabi kata umai sekong lagi. Dia ni kurang-kurang pagi ni kalau tak 7 pun kurang-kurang 4 ekor kot. Bomai yang kedua. Bila mai, bila disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perah biri-biri yang kedua, maka tiada dihabiskannya. Ha, hak kedua dia minum sikit, ada tetap tak boleh, ada tak kenyang. Masya Allah, semalam hamban teh 7, hari ni 1, hak kedua pun tak mau minum dah. Begitu. Apabila dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min yashrabu fi mi'an wahid wal kafir yashrabu fi sab'ati am'a. Itulah yang Nabi pi kata. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula mukmin itu minum dengan perut yang satu. Nabi kata. Dan kafir minum dengan 7 perut. Nabi kata.
Tapi dia ada cerita lain lah. Kalau kita, kita kata apa, yalah dia dah bantai 7 ekor dah semalam, pagi dia duduk kenyang lagi satu saja. Itu bab lain. Yang pentingnya Nabi kata apa, Nabi ambil itu sebagai satu contoh. Nabi kata kalau kita betul-betul beriman dengan Allah, kita tak akan jadi gelojoh dan pelahap macam tu. Cukup dengan sikit, cukup. Nabi nak abang yang tu. Kata Tirmizi, bermula ini hadis Hasan. Hasan lagi sahih, lagi gharib. Masalah mukmin makan sikit itu apa maknanya? Ini dia nak perincikan maksud hadis itu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Muslim, kata qil, dikehendaki dengan mukmin makan satu perut itu, yakni berjimat ia pada makannya. Orang beriman ni dia jimat, dia cermat. Jadi padan dengan makan sikit. Begitu. Dan kata qil, maksud makan satu perut itu iaitu mukmin makan dengan ucap bismillah. Ada satu pendapat kata orang mukmin ni dia nak makan dia bismillah, maka sudahlah tidak makan syaitan sertanya. Ini satu pendapat. Orang Islam kalau nak makan bismillah. Jadi bila dia bismillah, syaitan tak boleh share makanan dia. Jadi makanan tu dia makan seorang. Berbeza dengan hak makan tak bismillah. Syaitan share sama. Tu yang sampai 7 tu. Pendapat. Ada yang kata macam tu. Maka jadilah ia makan mengisi perutnya sendiri sahaja. Kalau dia bismillah, bersalahan kapiang. Iaitu makan tidak ucap bismillah. Maka sudahlah dia makan bersama dengan syaitan. Tu yang banyak. Dia syaitan setengah. Kan? Macam orang kata orang belah hantu raya. Kan? Macam orang kata orang belah hantu raya ni. Bukan dia saja makan, hak dia duk belah tu pun makan sama. Orang kata, tak tahu betul tak betul. Dan jadilah ia makan mengisi perutnya dan juga mengisi perut syaitan. Itu sebab nampak makan banyak. Dia tak bismillah, syaitan mai share sama. Begitu. Dan kata ahlut tashrij. Tashrij, ahlut tashrij ni apa tuan-tuan? Perkataan Arab syarija. Syarija ni tu apa? Ujung usus perut tu dia panggil syarija. Usus perut kita kan dia melengkang-lengkang, dia pi sampai ke bawah tu dia panggil rektum. Rektum tu tempat yang nak buat pelepasan najis tu dia panggil rektum. Orang boleh kena kanser di macam-macam tempat dalam perut ni. Dia boleh kena kanser usus, kanser kolon dia panggil. Dia boleh kena kanser ujung usus dekat tempat nak pelepasan najis tu. Di situ dia panggil rektum. Dia kena kanser rektum. Sahabat saya sama belajar di Kolej Islam dulu. Masya Allah budak bagus tuan-tuan. Bukan saja bagus akhlak, dia juga seorang yang successful, engineer. Dia engineer. Dia belajar di US, di United States, di Amerika. Balik mai dia buka firma engineering dia sendiri, very successful dan dah touch millionaire dah dia ni. Allah test dia, isteri kena cancer 6 tahun baru mati. Doktor pakar kata kalau siapa kena cancer dia boleh bertahan selama 5 tahun, dia ni masuk dalam kumpulan orang-orang yang survive, survivor, orang-orang yang selamat lah. Isteri dia melepasi 5 tahun, tahun ke-6 mati. Muda lagi, umur 40-an masa tu. Anak-anak dia dah ramai lagi. Dia ambil alih lah jaga anak. Lepas 2 bulan kot isteri dia mati, bila dia berak, menitik darah. Eh, apa ni? Mula-mula buat tak tahu. Tengok duk jadi lagi. Duk menitik darah merah ni. Tap, tap, tap jatuh. Habang kawan-kawan, kawan-kawan kata hampir cek. Hampir cek. Picek. Lepas panggil suruh buat macam-macam lah. Blood test lah apa. Hospital yang pertama kata suspek kanser. Dia dengar kanser ni, dia rup. 6 tahun dia jaga bini dia kanser. Takkan dia pula kena. Dia jadi macam tu. Beritahu kat kawan-kawan.
kawan ni macam-macam lah, ada yang doktor, ada yang doktor pakar, yang macam-macam. Dia kata ni, pi ambil second opinion, pi ambil pendapat kedua, pi hospital lain pula check tengok, sebab kemungkinan hospital pun buat silap. Pi ambil pendapat kedua, second, dia pi lagi satu hospital, hospital yang isteri dia ada buat treatment dulu, check, confirm cancer. Masya Allah tuan-tuan. Tu kata nasib satu orang, satu orang. Allah kadang-kadang dia bagi satu test ni, lepas satu-satu, lepas satu-satu. Sabar, tinggi darjat di sisi Allah. Daripada tahu confirm tu, saya ingat tak sampai 3 bulan habis dia. Ni cerita ni ni. So ahlu tashrij adalah pakar dalam bidang ni. Bidang usus perut pergi sampai ke rektum tu, apa dia panggil, gastroenterologi ke apa tu, susah nak sebut tu. Nak sebut pun susah, nak mengaji bidang tu lagi susah lah. Yang kata pakar ni, bab-bab dalam perut ni, pakar gastroenterologi. Pakar ni bila pi dekat depa, depa buat endoskopi. Kita tahu fotokopi saja. Ni endoskopi, dia masuk satu apa macam kamera, masuk pi suluh dalam perut nunuk tengok apa masalah tang mana, nak tengok apa 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 penyakit dia, masuk pi buat endoskopi. Prosedur ni dia non surgical prosedur, dia panggil bukan prosedur bedah, just masuk pi topong tengok. Ni semua dia panggil ahlut tashrij, pakar dalam bidang-bidang ni. Kata pakar dalam bidang bidang tashrij ni, dia kata bagi tiap-tiap orang itu ada 7 perut. Pakar sendiri mengesahkan hadis Nabi kata. Tuan-tuan cuba tengok, Nabi SAW zaman tu mana ada hospital-hospital yang boleh pi buat perincian dalam perut ni, perut ni ada berapa, tak ada. Yang kita tahu perut lembu aja, ada perut kita, ada apa? Perut apa lagi? Ha? Kan dia pun nak buat menyicah air asam kan. Apa ni buat perut kita mah, aku suka perut kita. Ada perut kita, ada macam-macam. Macam kentola tu ada yang macam berlapis-lapis. Macam mana pun tak apa, janji basuh pergi elok, air asam mau pedas sikit cantik. Kan. Yang tu perut lembu. Rupanya perut manusia pun Nabi SAW pergi sebut ni. Dia kata orang Islam makan dengan perut satu, tapi orang kafir makan dengan 7 perut. Dia tengok mai ahlut tashrij, pakar dalam bidang ni, dia kata betul. Perut ni bukan ada satu, ada macam-macam. Bahkan dia ni kata apa? Memang betul dalam badan manusia ada 7 perut, dia kata. Lah ni hospital swasta, mereka ada buat satu special punya operation, pembedahan. Kalau orang jenis perut macam saya agak macam apa agak kita, kan? P 25,000 dia punya kos pembedahan. Perut ada banyak tu, dia katup tinggal satu ya. Jadi bila tinggal satu, makan tak boleh banyak. Makan sikit dia main sengkak. Makan sikit dia main sengkak. Slim elok lah. Jadi hak pinggang 42, dia balik pi pinggang 32 balik. Kan? Adalah satu kawan saya, dia pakai, dia beritahu. Dia kata, Ustaz tak mau buat. Hei, saya kata dia. Hei, dia pun tak berani tanya apa dah. 25,000, dia kata dia panti buat. Tak tahu tengok kempes slim melok nampak, dia mai balik segak tu. Kan? Rupanya dia berbalik kepada hak Nabi SAW abang. Nabi kata perut ni ada banyak. Doktor hari ni dia pisil sebahagian ni, dia tinggal satu aja. Kempes elok perut, makan pun jadi sikit. Begitu. Dia kata iaitu oncang makanan itu ada banyak, dia kata. Kemudian ada 3 perut halus, kemudian yang berhubung dengan muadah itu, kemudian ada 3 lagi perut kasang yang juga berhubung dengan muadah itu. Perut utama ni dia ada pecah 3, ada pecah 3, dia kata. Dia macam tu dia ada dalam perut ni, dan tidak mengucap, dan dia kata
orang-orang yang jaga ni semua ni, depa ni bila makan depa mengucap bismillahirrahmanirrahim, manakala orang yang sebaliknya pula tidak mengucap dia akan bismillahirrahmanirrahim, maka sudahlah tidak mencukup akan dia makan melainkan dengan penuh 7 perut yang disebutkan tadi. Perut besar satu, dia ada 3 perut halus, ada 3 perut kasar, dia kata. Kalau nak perisi semua 7-7 ni, kita jadi satu orang yang makan ikut nafsu. Tapi kalau kita isi perut utama saja, kita satu orang yang menjaga makanan kita. Dan dia kata mukmin itu kerana jimatnya dan kerana tidak buruk makannya serta mengucap bismillah ia, maka boleh kenyang ia dengan penuh satu perut itu. Ha, dia kata orang Islam betul-betul, dia ikut ajaran Islam betul-betul, dia makan dia kontrol, dia makan sikit maka sihat dia. Kata Imam Nawawi, dan yahtamil ada ini pada setengah orang mukmin dan setengah orang kafir. Ha, Imam Nawawi kata apa? No, no, no. Sebenarnya bukan kata kafir semestinya makan banyak, bukan kata Islam semestinya makan sikit. Yang ini cuma diandaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata qil, dikehendaki dengan 7 perut itu ialah 7 sifat. Ada satu pendapat kata yang Nabi sebut 7 perut tu sebenarnya bukan perut ada 7, dia kata, tetapi sebenarnya itu gambaran kepada 7 sifat yang ada dalam manusia, iaitu yang pertama sifat loba, tamak, yang kedua sifat buruk makan, dan yang ketiga sifat panjang angan-angan, yang keempat sifat tamak, dia kata, yang kelima sifat jahat tabiat yang panggil huduh, sifat keenam sifat hasad, dan sifat ketujuh sifat tembun, dia kata. Ni 7 ni tak bagus, dia kata. 7 ni sifat yang tak bagus. Dan kata qil, dikehendaki dengan mukmin di sini iaitu mukmin yang sempurna imannya. Kalau dia betul-betul jaga iman dia, dia jaga makan dia. Lagu tu. Dan berpaling daripada hawa nafsu. Kalau betul-betul dia mukmin, dia beriman, dia tak ikut nafsu dia. Lagi merengkehkan dia atas menyumbat rongganya. Ha, dia tak sampai jadi orang yang kira nak sumbat aja makanan. Begitu. Kata Imam Nawawi, dan bermula yang mukhtar. Yang mukhtar maksudnya yang terpilih, iaitu makna hadis itu ialah setengah mukmin makan dia dengan satu perut, dan kebanyakan orang kafir makan dengan 7 perut. Ha, itu kesimpulan dia. Bukan semestinya kafir makan banyak, orang mukmin makan sikit. Tapi kebanyakan orang, kalau dia mukmin dia makan sikit. Tapi kalau orang tu jenis kafir, dia makan banyak, dia kata. Maka tiada lazim tiap-tiap satu daripada 7 itu seumpama perut mukmin, dia kata. Baik. Kemudian masalah makan sedikit itu perangai yang baik. Kata Imam Nawawi, bermula maksud hadis dalam masalah itu, berkata ulama, ialah memecutkan ateh sedikitkan dunia. Bagusnya apa dia, kita dengan dunia ni tak usah gelut sangat. Hari ini banyak orang duk kata, duk hantar dekat kita WhatsApp, duk bagi tahu. Pasal apalah manusia ni, dia gelut cari benda hak dia nak tinggal. Tapi dia tak gelut cari benda hak dia nak bawa. Apa maksud dia apa? Benda hak nak bawa apa tuan-tuan? Amalan kita. Okey, amalan kan hadis kata, bila kita mati, 3 benda ikut kita pi kubur. Bila kita mati, 3 ikut pi kubur. Apa dia? Amalan kita, harta kita, keluarga kita. Ikut pi tengok orang duk tanam kita. Nabi kata apa? 2 balik. Satu yang tinggal dengan kita. 2 yang balik siapa dia? Harta kita, kereta kita, dia bawa balik. Anak-anak kita hak tadi biji mata bengkak macam biji kabu, balik juga. Hak tinggal dengan kita dalam lubang gelap ni siapa dia? Amalan kita. Maksudnya hak kita nak bawa ni amalan, hak tu kita tak gelut. Hak kita nak tinggal ni apa dia? Inilah harta benda hak kita kerja cari tungging terbalik, tipu orang, kita macam-macam ni punya susah payah cari tinggal. Di mana cerdik manusia kalau sekiranya manusia bersikap macam tu? Hak nak duk dengan dia tu dia tak gelut, hak dia nak tinggal tu dia gelut. Di manalah cerdik manusia itu?
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Qistallani, ada pada hadis Abu Umamah dikatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa banyak fikir kurang tamaknya. Begitu. Nabi kata apa? Orang yang banyak fikir tentang masa depan dia, tentang alam akhirat dia, dia tak jadi tamak. Dia tak jadi tamak. Dan siapa yang kurang fikirnya, banyak tamaknya dan keras hatinya. Jenis orang tak fikir panjang ni. Dia tamak. Hak dia, hak orang hak dia. Dia jadi tamak dan dia keras hati. Dia langgang ambil hak orang, orang kata apa kat dia pun dia tak peduli. Dia sudah jadi keras hati. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata ulama pula, tiada masuk hikmah, tiada masuk ilmu di dalam muadah yang penuh makanan. Ulama pula kata, kita kalau kenyang sampai terlampau-lampau kenyang, ilmu tak masuk. Nak masuk macam mana kita sebat cukup-cukup nak mai tadi? Elok-elok saya start innal hamdalillah mata ada balik lah. Orang Penang kata dia mesyan. Mesyan. Penang ni, kata Penang ni dia reka perkataan cukup banyak. Kan? Kita kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam habis kalian tahu lah. Tak. Syan. Pasal apa? Pasal dia isi perut dia sampai sarat. Ilmu tak masuk lah. Ilmu tak masuk. Betul apa yang dikata oleh ulama itu. Maka tiada masuk ilmu di dalam muadah yang penuh makanan. Dan siapa korang makan, korang minum. Dan siapa yang korang minum, korang tidur. Dan siapa yang korang tidur, maka lahirlah, zahirlah berkat umurnya. Orang korang makan, korang minum ni, dia jadi korang tidur. Maka zahirlah keberkatan pada diri dia. Dan siapa yang penuh perutnya, banyak minumnya. Dan siapa yang banyak minumnya, banyak tidurnya. Maka siapa yang banyak tidurnya, hilanglah berkat umurnya. Kira nak tidur. Kira nak tidur. Weh, dia kata main hujan ni cantik. Lagi jemaat lagi boleh. Lap dah 15 minit cukup. Dia duduk cadang dah. Hari jemaat hujan, saat lagi dia kata pergi masjid, saat lagi time khutbah tu cantik, dia kata boleh dapat 15 minit tadi. Dapat apa? Nak lena. Memang duk cadang dah nak lena. Naik pula khatib pegang tu kan. Alhamdulillah. Dia begitu, selamat. Kan? Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhallazina amanu. Dia kata cantik eh, tiap-tiap minggu nak main tang ni. Pasal apa? Pasal yang dia cari itu bukan isi khutbah. Yang dia cari itu nak lab. Ini yang paling cantik sesuai untuk lab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk baru, dia kata bab ma ja'a fi ta'amil wahid yakfi al-ithnain. Itu bab yang datang pada menyatakan makan seorang cukup untuk dua orang. Ni nak abang ni, kita orang Islam ni kalau kita boleh kontrol makan, makanan sepinggan boleh share dua orang. Itu bagus. Yang tak boleh ni apa? Makanan dah sepinggan, ada kawan main nak share pula, alamak dia ni leceh. Kita tamak, kita dah rasa sepinggan tu pun tak cukup kat kita. Dia nak main share pula. Allah, dia kata, Allah tu panjang. Allah. Dia habak kat kita ni, dia kata apa? Bab yang datang pada yang menyatakan makan untuk seorang boleh makan untuk dua orang. Makanan tu untuk seorang, tapi dua orang boleh share dan boleh kenyang. Ketahuilah saudaraku, orang yang berhati murah dan tidak buruk makan, ada bertabiat cukup memada apa yang ada padanya. Ha ni bagus. Kalau tuan-tuan duk belajar tasawuf dekat Syekh Zainul Asri ke apa ke, ganti main ni. Dia kata apa? Dia kata sifat qanaah, dia panggil. Sifat qanaah. Qanaah ni maksud apa tuan-tuan? Cukup apa yang ada. Dia tak jadi tamak dalam tasawuf. Dia menganjurkan kita supaya cuci hati, bagi hati kita ni ada sifat qanaah. Kita rasa cukup. Banyak mana Tuhan bagi, alhamdulillah. Mulut ni kira duk alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Macam tu.
Itulah orang yang boleh memperbuat makan yang mengenyangkan seorang. Orang yang ada sifat qanaah ni, dia cukup. Apa banyak mana ada cukup. Dia boleh share dengan orang. Dia kata, boleh kenyang walaupun berdua yang makan. Ada sepinggan, dua orang makan, dia boleh kenyang. Pasal apa? Pasal dalam hati dia ada qanaah, ada sifat syukur dengan apa yang ada. Cubalah bersifat dengan sifat yang terpuji itu, tentulah boleh bertolong-tolong dan berkasih-kasihan. Dia kata, kalau orang Islam ada rasa macam tu, Allahu Akbar, nampak harmoni masyarakat Islam. Tuan, ingat senang ke tuan-tuan dengan keadaan ekonomi Malaysia yang tak apa cantik ni? Kan? Dia duk bagi kesanggupan pula nak tolong puak-puak Rohingya mai. Kalau kita ada tamak, kita tak mau tolong. Tahun lepas, awal tahun, saya pergi umrah, singgah Istanbul. Masa duk naik bas tu, kita punya tour guide ni. Kan? Saja tanya. So, what's your opinion about your president, Mr. Erdogan? Kan Erdogan, dia nak tolong pelarian Syria. Syria ni, kan mereka banyak jadi refugees, jadi pelarian lah ni. Duk lari keluar kala ni, Syria care, duk minta siapa boleh tolong sikit, bagi sumbangan. Mereka nak beli blanket, mereka nak beli apa makanan, bagi dekat pelarian Syria yang musim sejuk lah ni. Jadi Erdogan ni satu pemimpin dunia Islam yang menonjol pada hari ini. Erdogan, dia tampil, dia muncul sebagai satu presiden yang orang Islam di seluruh pelosok dunia jatuh sayang ke dia. Kita tak pernah pun jumpa dia, nak shake hand dia, nak salam dia, tak pernah pun. Tapi berita dia kita ikuti, kita tumpang kagum dengan dia. Dia proud, dia bangga dengan Islam dia. Walaupun dia mengambil alih pemerintahan sebuah negara, Turki, yang satu ketika dulu jadi negara Islam, tiba-tiba telah disekularkan oleh Kemal Atatürk. Dia ambil alih negara yang sudah disekularkan. Dia tidak gopoh, dia tidak gelojoh. Dia buat balik Islam ni. Dia bina balik Islam di kalangan rakyat yang sudah disekularkan oleh pemerintah sebelum. Dia tak boleh buat semua, dia buat sikit. Dia buat sikit, dia buat sikit, dia buat sikit. Peringkat awal bila dia nak buat, orang tak suka kat dia, orang benci kat dia cukup banyak. Sebab kita dah moden dah, apa dia ni duk main bercakap Islam-Islam? Dia nak bawa kita mundur balik kah? Dia nak bagi Turki ni bagi jadi macam Sudan kah? Dia nak bagi Turki ni pergi jadi macam... Dia pun duk nampak seolah-olah apa yang Erdogan nak buat ni, nak memundurkan Turki. Tak guna pi duk lawan bercakap. Dia tak cakap banyak. Apa kata, apa kata, dia buat. Dia susun kerja dia. Dia bagi cantik. Tengok-tengok, sedang tak sedang, dalam masa berapa bulan, dalam masa berapa tahun, Turki tampil sebagai sebuah negara yang cukup maju dari segi infrastruktur dan cukup maju dari segi ekonomi. Dia tak banyak slogan dalam negeri dia. Tak banyak slogan-slogan Islam, tak banyak. Dia buat kerja. Dia develop Turki ni. Sehingga akhirnya rakyat ni bila dia tengok duk jadi satu-satu yang selama ni mereka tak pernah mimpi benda ni mereka nak dapat di negara mereka, tiba-tiba dapat, mereka dah mula suka kat dia. Tapi tuan-tuan, selama lamanya dalam dunia ni, kita tidak akan dapat satu keadaan di mana semua orang suka dengan kita. Tak akan dapat. Manusia sebaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang tak suka dia, tak suka sampai nak bunuh dia. Kalau manusia sebaik Nabi Muhammad, ada orang tak suka kat dia, siapa Erdogan nak bagi semua orang suka kat dia? Tapi dia tak peduli benda ni semua. Kalau nak pergi layan ni semua, cakap-cakap tepi jalan ni, dia tak boleh buat kerja. Hampa nak kata apa, hampa kata. Hampa betul tak apa, hampa tak betul, hampa jawab depan Tuhan. Aku buat kerja aku. Balik cerita teh baik tadi tak habis.
Kita tanya tour guide dia ni, kita kata ni apa hang punya pandangan terhadap Mr. President nampak Mr. Erdogan ni. Dia ni satu perempuan, tak pakai tudung pula. Bila dia kata, oi, dia kata, you are asking me about politik. Dia kata, hang tanya pasal politik kah? Kata, it's up to you. You nak jawab, kata mau jawab, it's up to you. Tak ada masalah. Oh, dia kata, cik, lagu buat-buat tengok, buat cermin luar, apa semua. Baru dia jawab. Dia jawab, kita tahulah, dia tak sukalah Erdogan. Kita tanya dia pasal apa yang you tak sukakah dia? Dia kata pasal Erdogan ni, dia kata, kalau dalam bahasa kita, buta pot lah. Dia kata, tahu tak? Dia kata, ekonomi kami ni bukan elok sangat lagi. Dia kata, yang dia sibuk nak pergi ambil orang Syria, mai bagi duduk di atas bumi Turki. Lepas tu bagi pula allocate, peruntukkan pula satu jumlah duit untuk nak bela orang-orang Syria pelarian ni. Dia kata, you tahu tak? Dia tanya kita balik. You tahu tak? Saya kata, mana nak tahu, hantar abang lagi. Dia kata, hantar tak? Dia kata, dulu kami ayam sekong berapa hari, dia kata. Ni dengan sebab dia duk panggil mai, dia duk welcome segala pelarian Syria ni mai. Hari ni dia kata ayam kami sekong dah jadi RM30, dia kata. Kerana dia nak tolong Syria ni, kami ni rakyat ni jadi susah, dia kata. Nampak tuan? Ni hak kita duk baca ni. Hak kita duk baca ni. Manusia apabila dia isi hati dia dengan tamak, dia tak mau share dengan orang. Tapi manusia kalau hati dia bersih, dia ada sifat qanaah, dia nak tolong, bukan kata nak share aja, dia nak tolong ni pelarian Syria ni, sebab ini saudara seagama, dia nak tolong. Ni yang kitab ni nak abang. Kalau kita duk baca dalam ni saja, kita tak bawa tuan-tuan pergi ke sampai ke Istanbul, tuan-tuan tak nampak apa yang Nabi nak abang ni. Kita tidak boleh tamak, kena ada kesediaan untuk share. Satu makanan yang sepatutnya makan seorang, tapi kalau satu orang manusia itu berhati besar, dia boleh share makanan yang patut makan seorang itu dengan dua orang makan. Ini pengajaran yang tersirat di sebalik hadis yang kita nak baca ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata apabila dinampakkan taulan datang, maka sudah ada hadir padamu. Janganlah kata makanan yang kamu hadirkan itu sedikit. Sekiranya kamu hadirkan barang yang dirimu seorang, tetaplah hatimu cukup berdua. Ha, itu dia. Kita ada makanan sepinggan aja. Alah, dia ni main nak share makan. Alah, mak makan tak kenyang hari ni. Hati tak elok. Kalau hati elok, dia kata banyak ni, main. Kita pakat-pakat makan. Itu orang hati elok, dia kata. Dan jikalau engkau hadirkan bagi berdua, bolehlah engkau makan untuk bertiga. Orang yang hati elok ni, kalau makanan tu untuk dua orang, boleh makan untuk tiga orang. Demikianlah ke atasnya juga. Oleh itu, siapa yang hadir padamu, jemputlah di dalam makanmu bersama denganmu. Ha, dia kata Syekh Idris Al-Marbawi. Dia kata apa? Kalau kita nak makan, nampak orang mai, panggil. Mai, join sekali. Mai join sekali. Kalau kawan tu jenis orang yang berbudi tinggi, berakal tinggi, dia kata apa? Bismillah, tak apa, saya makan dah. Padahal tak makan lagi. Tapi dia saja tak mau main. Tapi tang kita ni, semawa. Kawan yang kenal semawa tu, kalau dia pun orang yang berakal tinggi, dia kata, bismillah, dah makan dah. Padahal perut kosong, tak makan lagi. Kan? Kalau dia ni bersungguh, dia bangkit pergi, dia pegang tangan heret main. Makan juga, makan, tak mau makan, makan juga semulut. Ambil budi bahasa tinggi sungguh. Kawan ni pun kata, Allah, terima kasih ya. Dia balas lebih pada kita. Kan, dia macam tu. Dia macam tu, bukan? Saat lagi tuan-tuan kita nanti jumpa satu hadis. Baik, dia kata bermula dalil yang menunjukkan hati yang tersebut itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnain kafil thalathah wa ta'amul thalathah kafil arba'ah. Itu hadis dia. Diriwayat kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan yang boleh mengenyangkan dua orang cukup untuk tiga. Nabi kata, makanan tu untuk dua orang, tapi kalau makan tiga orang, Nabi kata insya-Allah cukup. Jangan takut. Dan makanan bertiga cukup untuk empat. Nabi kata.
Dan kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan ada diriwayatkan daripada Jabir dan Ibni Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan yang dua orang cukup untuk empat, Nabi kata, dan makanan yang empat cukup untuk lapan, Nabi kata. Masalah makan ramai-ramai itu ada barakahnya. Kata ulama, pada hadis tadi menunjukkan makan ramai-ramai itu banyak barakah dia. Tuan-tuan, dia apa-apa ramai ni bagus. Kan macam sembahyang mayat. Sembahyang mayat. Nabi kata jadikan 100 orang. Jadikan 100 orang. Kalau dalam 100 orang tu ada seorang doa makbul, beruntunglah si mati itu. Nabi kata jadikan 100 orang dan jadikan 3 sah. Nabi kata, kalau main 100 pun buat bagi 3 sah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, kata kita buat bagi penuh sah? No. Kalau penuh ni dapat bagi jadi 3 sah. Sembahyang mayat ni bukan macam sembahyang waktu. Jadikan 3 sah. Sembahyang. Lebih ramai lebih bagus, sebab kemungkinan akan dapat orang yang mustajab doa itu lebih tinggi. Ada satu orang yang main semayang mayat kita esok ni, Allahu Akbar. Dia doa ni, Allahumma ghafir lahu. Dia doa tu bukan doa mulut aja. Doa mai pada hati dia ni. Dia doa kat kita ni. Dia kenal kita. Allahumma ghafir lahu. Warhamhu. Wa'afihi wa'fu anhu. Tiap-tiap kalimah yang dia ucap dalam doa semayang mayat tu, dia nak apa yang dia ucap tu. Dia minta, ya Allah bagi ampun dekat ni. Dapat orang macam ni, tuan-tuan, beruntung kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apapun, dia kata ramai itu bagus. Kerana itu banyak barakahnya. Dan berhasil jimat makan dengan yang demikian itu. Dan dapat suka sama-sama kenyang. Seronok makan ramai ni. Kita seronok. Sama-sama berpeedah dengan taulan. Maka jadilah hadis itu seolah-olahnya menganjurkan kita. Jangan takut kalau datang ramai orang makan sama-sama kamu. Jangan takut. Dan memecutkan biar bermurah-murah hati, dan menganjurkan supaya biar makan ramai-ramai. Dia ada satu hadis, tuan-tuan, sebelum kita berhenti ini. 9:30 dah. Satu hadis lagi. Kita cara ringkai-ringkai. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia kata satu hari pak tiri dia, Abu Talha. Anas ni pak tiri dia nama Abu Talha. Pak dia nama Malik. Pak tiri dia Abu Talha ni kata dekat dia, Anas pi jemput Nabi mai makan di rumah. Mak hang masak nak jamu Nabi makan. Maka dia pun pi lah, fa aqbaltu. Dia pun pi ke masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an nas. Dia pi tengok Nabi duk bercakap, ada sahabat ramai duk ada ni. Dia mai tengok, Nabi tengah duk bercakap ke ramai. Fastahyaitu. Dia pun jadi segan lah. Dia budak-budak. Anas ni kecil lagi. Pak suruh mai panggil Nabi pergi makan di rumah. Dia mai, Nabi duduk ada depan orang ramai duduk makan ni. Dia pun duduk tepi tu, duduk tengok daripada jauh. Dia segan nak mai abang kat Nabi depan orang ramai. Faqultu ajib Abu Talha. Bila Nabi tengok dekat dia, fa nazara ilayya, Nabi tengok dekat aku. Dia pun pergi ya, kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ayah jemput pergi makan di rumah. Bila Nabi tengok dia, dia terus mai, dia kata, ya Rasulullah, ayah minta sila pergi makan di rumah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qumu. Bila dia pergi habaq kat Nabi, kata ayah jemput pergi makan di rumah, Nabi kata kat ramai ni, Nabi kata jom. Allahu akbar. Nabi ni, nanti malam esok insyaAllah kita baca di Masjid Abdullah Fahim cerita tentang Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, sekumpulan sahabat Nabi yang tak ada apa kerja, pi ke Masjid Nabawi, duduk di tepi masjid tu, nak belajar daripada Nabi. Kalau ajak berjihad, mereka duduk depan. Mereka ni ratus orang duduk dah. Geng ni ya, Nabi kata kat mereka, ada kenuri, jom. Puak ni pula memang tak ada makan. Jom, alhamdulillah. Faqala Abu Talha, pakat pi meneru di rumah Abu Talha. Abu Talha tengok-tengok tu dia mai berapa bah ni. Aku masak habuan Nabi seorang aja.
Masa abuan Nabi, awak dia berapa kat ramai ni? Dia pun pergi bisik dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, innama sana'tu laka syai'a. Abu Talha kata, ya Rasulullah, saya masak sikit abuan tuan ya. Pergi abang kat Nabi pelan-pelan. Awak angkat geng. Kan? Awak angkat geng. Ni buat masak sikit aja, abuan tuan aja. Kata. Qala Anas. Anas kata, dia duduk tepi, dia duduk tengok ni drama apa nak jadi, mampu yang dapat aku, dia kata. Dia budak-budak. Anas kata, famassaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'a fiha bil barakah. Nabi senyum ya, bila Abu Talha susah hatilah, rumah dia orang ramai-ramai. Makanan tak ada. Nabi senyum. Nabi kata, mana makanannya? Dia bawa Nabi masuk pi tengok makanan. Anas duduk nak tengok. Anas kata apa? Famassaha Rasulullah. Nabi tepuh makanan dengan tangan dia. Makanan tu hak sikit tu, hak abuan Nabi seorang tu, Nabi tepuh dengan tangan dia. Wa da'a fiha bil barakah. Nabi doa supaya makanan itu diberi barakah oleh Allah. Summa qala adkhil nafaran min ashabi asharah. Lepas dah Nabi pegang makanan, Nabi doa, Nabi kata okey, masuk 10-10. Masuk mai 10 orang dulu, hal lain tunggu di luar. Masuk mai 10 dulu, bila masuk, boh bagi makan, boh. Nabi kata apa? Kulu. Kulu makan. Nabi kata makan. Wa akhraj lahum syai'an min baini asabi'ih. Sahabat duk makan ni, dan Anas bin Malik yang daripada tadi ni duk tengok ni. Dia kata, aku nampak Nabi duk cedok makan. Nabi cedok. Duk bubuh dekat hak 10 orang masuk ni. Aku nampak keluar makanan daripada celah-celah asabi' Nabi. Celah-celah jari Nabi ni. Duk keluar makanan. Anas budak-budak ni, dia tengok, dia nampak benda tu. Fa'akalu. Anas kata, puak hak masuk 10 ni, pudu betul-betul. Hatta syabi'u. Kenyang mereka. Makan kenyang. Fakharaju, habis kenyang, pergi keluar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhil 10. Nabi kata mai lagi 10 masuk. Macam tu juga Nabi cedok bubuh, Anas kata, aku nampak duk terbit kot celah jari Nabi itu makanan. Duk terbit. Faakalu hatta syabi'u. 10 yang kedua ni makan sampai kenyang, keluar. Kata Anas bin Malik, fama zala yudkhilu 10 wa yukhriju 10. Macam itulah Anas kata, masuk 10 keluar 10, masuk 10 keluar 10, masuk 10 keluar 10. Duk masuk makan ni nak habis tu, ratus orang ahlus sufah tu. Hatta lam yabqa minhum ahad illa dakhala. Anas kata sampai tak ada seorang pun yang tak masuk makan, melainkan semua masuk dan makan dan kenyang. Fa'akala hatta syabi'ah, semua makan kenyang. Summa hayya'aha fa'idha hiya mithluha hina akalu minha. Anas kata dah semua dah habis makan, dah keluar dah makanan macam mula tadi. Doa ada banyak tu juga. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Itu mukjizat Nabi. Kita hari ini barakah itu ada. Barakah itu ada. Tapi puak hak ni pun kalau tak dijemput tuan sampai duduk makan lah, malu kau orang. Kan? Malu kau orang. Pasal apa? Kita bagi tuan rumah rasa serba salah. Tuan rumah dia buat sikit, tuan-tuan timpa main macam tu, Allah, dia rasa bersalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pengajian kita malam ni. Dan lepas ni insyaAllah kita masuk bab maja'a fi aklil jarat. Nak cerita tentang apa hukum makan jarat. Jarat ni apa tuan-tuan? Belalang. Apa hukum makan belalang? Dia nanti main hadis, dia nanti cerita hukum dia. Okey. Kerana apa? Kerana belalang ini dia tentera Allah. Dia jundun min ajnadillah. Dia tentera Allah. Allah biasa nak memusnahkan musuh dia, Allah buat main belalang. Dan belalang itu memusnahkan musuh dia. Jadi belalang ini tentera Allah. Boleh tak boleh kita makan belalang? Dan nanti tengok perbahasan di kalangan ulama empat mazhab.
Apa kata Imam Abu Hanifah? Apa kata Imam Malik? Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal tentang hukum makan belalang ini? Dan dia akan mai perbincangan belalang ni betul-betul dia makanan darat ke makanan laut. Hadis nanti beritahu. Betul-betul belalang ni dia benda darat ke benda laut. Kan macam ikan, boleh kata ni ikan darat ke ikan laut kan. Belalang pun ada, belalang ni dia betul-betul darat ke laut. Nanti mai lagu tu. Nanti tengok daripada hantar WhatsApp baru ni apa burung di satu tempat di US, di Amerika kan. Apa sajalah bila mai Donald Trump ni depa nak kait macam-macam lah. Tak ke burung tu mah hari-hari duk terbang apa tak tahulah, tapi bila mai Donald Trump duk buat macam-macam hal ni, depa ambil gambar burung tu keluar dalam satu bandar di Amerika, keluar berkawan-kawan burung ni sampai gelap, sampai gelap, dan dia jadi macam tu, macam kita tengok kelawang petang-petang ni. Lepas tu mula mereka duk hantar WhatsApp mereka kita, mereka kata apa, adakah ini petanda malapetaka akan kena Amerika? Pasal apa? Pasal Trump ni punya pasal. Orang kita ni dengan WhatsApp ni memang jadi penyakit betul. Kan? Kita dapat tengok itu padam buang. Tak payah duk hantar ke orang lain. Pasal orang kita ni dapat dan dah nak hantar ke orang lain. Supaya dia bukan seorang tahu. Biar kalau boleh satu alustak semua tahu. Lah. Baik, lagi satu tuan-tuan, insya-Allah bulan depan pihak Astro Oasis dia pun nak mai buat rakaman kuliah kita. Kan? Semalam saya pesan di masjid Simpang 4 Pematang Buloh, pakai bedak elok-elok. Kut-kut. Kut-kut mana nak tahu kamera suluh mai kat kita ke apa ke, buat pegang dagu serius. Senang nak masuk TV ni. Kan? Esrowasi insya-Allah kalau tak ada arai apa, depa saja nak mai satu projek depa yang bukan selalu pun. Saja depa nak mai, depa nak ambil gambar kuliah-kuliah pengajian di kampung-kampung. Okey, tapi kalau ustaz ni bukan kampung lah. Tapi Ustaz Sauri ni ustaz kampung. Jadi dia nak mai ambil. Saja dia nak tunjuk kepada rakyat Malaysia kata sebenarnya di kampung-kampung pun orang mau pada agama. So, kadang-kadang orang dah buat cerita, dia kata orang bandang lah ni yang mau ke agama, orang kampung no. Nak tunjuk kata orang kampung pun mau pada agama. Jadi bulan depan mai bagi awal sikit, berebut di depan ni kan. Mudah-mudahan usaha baik yang dibuat oleh pihak-pihak ni semua membawa kebaikan kepada masyarakat semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. بسم الله الرحمن الرحيم والمصطفى الذين سبقوا كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.